Okay guys, okay kita nak review Canon G2010 warna punya warna. Okay, kod dia 790 7. Okay, kita beli 3 ni lah. 3 ni lebih kurang 90. Okay, ha. Kira jimat lah. Kalau kita beli printer biasa, dia mahal lah. Bagi saya memang berbala lah. Okay, ink dia memang ink macam ni lah. Okay, memang kotak, memang apa, memang asal daripada kilang kat luar dah. Okey, jadi kita refill satu persatu, pastikan betul lah biru ke biru. Okey. Magenta ke magenta. Kalau kuning ke kuning lah. Jangan salah dia punya tangki. Kita refill. Okay, dalam dia packaging dia macam ni lah. Gunalah ink yang original. Okay, original. Okay, yang ni kita buka lah. Okay, kalau biru, kita buka biru. Okay, okay, ni kalau orang tak pandai pun boleh refill sendiri. Sebab apa? Sebab dia senang je. Dia tuang macam tu je. Okey, nampak ni dekat-dekat. Okey, fokus. Okey, dekat sini ni dia ada gigi dia. Kita letak, kita naikkan atas sikit je. Okey, macam ni. Okey, lepas tu kita tuang. Kalau takutlah dia tumpah kan. Okey. Kita picitlah sikit. Kita letak pada paras maksimum dia. Oh, sikit lagi. Macam tu dia. Okey. Jangan letak banyak sangat. Okey, jadi dia akan ada lebih sikit je. Okey, dia akan ada lebih sikit je. Jadi kita boleh tutup. Okey, nanti bila dah kurang, kita boleh refill semula. Okey, biru dah siap. Senang macam tu je. Senang macam tu je. Okey. Kenapa dia tak autofocus? Okey, nampak tu original. Kadang-kadang kalau kita pakai yang tak ori, dia punya efek dia, printhead dia tu cepat rosak. Okay, printhead dia cepat rosak. Okay, sekarang kuning pula. Okay, ni kuning. Ya, kuning. Goncang sikit. Kita buka. Macam tu. Okay. Picit. Kuning ni rasa ngam-ngam lah sebotol ni. Sebab kuning tu dah nak habis dah hari tu. Ada juga lah sikit lagi lebih, tak apalah, kita simpan. Senang je. Okey. Dulu harga dia lebih kurang 500, sekarang dah naik dah. Okey. Printer. Yang ini 3 dalam 1. Print, scan, photostat. Okey, ini color magenta. Okay,
Kalau yang macam tak, mana fokus dia ni? Fokus sikit. Ah, macam tak tu eh, nampak nama dia tu. Okey. Jadi kita buka. Tu kita tuang je lah kat dalam ni. Rasa saya cukup rasa. Kalau kita pakai printer yang ink macam ni, kita nak print pun tak sayang. Sebab nak boleh habiskan satu tangki ni memang banyaklah kita boleh. Kita boleh print. Okey, jadi setter. Setter 3. Hitam banyak lagi. Okey. Hitam dia punya kotak dia belah sana. Okey, belah sini je warna. Okey, jadi setter dah untuk 3 ni. Okey, jom kita tutup. Lepas tu boleh guna macam biasa. Angkat sikit bagi dia turun. Okey, kita tutup sekejap. Kita buka balik bagi dia proses dulu. Nah, dia settle lah. Okey. Jadi itu sahaja. Jangan lupa like, share dan subscribe. Terima kasih.